ini mau potong rambut sama salon Etno. Mau tahu kayak gimana? Ikutin terus ya. Oh, bukan. Kering banget. Dari semester tahun kemarin sih. Sebelumnya teh terakhir segini gitu ya maksudnya. Lama soalnya kan udah waktu itu udah kepikiran mau pakai kerudung, jadi biar nggak terlalu ribet ngurus rambut. Bisa diikat gak?
yang fiksi bapak aja dong. Biar gak usah nyiket kali ke rumah. Ih, malah jadinya jelek kalau gak diberikan. Jadi cari gitu, gak tahu. Namanya juga cewek. Gak suka, segera. Kalau pakai pasmina baru belum. Udah enggak. SMA sih itu juga cuma segini gitu. Segini. Emang hobi potong rambut atau emang? Pokoknya iseng-iseng aja ajakin buat rambut. Kuliah di mana, Bang? Oh, di Polban. Angkatan berapa sih? 2014. 14. Jurusan apa? Tinggal komisi dulu ya. Soalnya ada temen apa juga di sana teh, tapi nggak tahu jurusan apa. 2015 cewek. Sarah namanya tuh. Sarah. Sarah Safira. Ada juga yang namanya Sarah di kelas. Kalau itu nggak kenal ya? Pasaran bed Sarah. Jadi gagal. Ya udahlah, mau potong rambut sekarang. Kenapa nggak buka tempat terus kayak ya bikin bagus? Aku aja ajarin. Oh. Mau? Kan sambil kuliah gitu.
kayaknya tuh pakai jilbab buaya apa kemudian gitu. Suka pakai lah, tapi nggak tahu sih gini-gini aja. Rontok nggak ini? Rontok juga, kayaknya gara-gara rontok juga mulut tambah tipis. Siang nanti di mana kak Patung? Di Cimahi. Cimahinya daerah mana sih? Nanti udah panjangnya kayak panjang sebelah gitu gak sih? Jadi kayak panjang sebelah gitu gak? Berapa sih? Kuku. Kuku. Enggak. Enggak sih, karena emang seneng aja. Oh, iya. Kalau sebelah biasanya aku tak pusing. Kalau disuruh matematika, aku udah pusing banget. Iya.
mau potong rambut.
yang berasa. Keriting rambutnya kan gitu ya, biar bergelombang aja soalnya rambutnya tipis. Tapi perdalam dalamnya keriting sih. Keriting. Gelombang sih, dari kalau kecilnya gelombang. Ada sih tadi rambut yang berputih yang bertumbuh. Bisa diikatkan kan ini teh? Bisa diikatkan? Bisa ya? Bisa melakukan ini kelihatan betul.
bagus. Enggak sih, pakai kerudung ini. Chan bisa diikat enggak ya? Thank you.
berapa nih? Ketiga. Udah pernah nikah kan Rachel? Belum. Oh, belum. Hmm. Cowok? Kamu cewek sendiri? Iya. Bungsuk? Enggak, aku ada adik satu cowok. Kamu cewek sendiri? Iya. Jadi main cowok-cowok itu cuma? Enggak. Keren deh. Bisa enggak jadi tomboy? Enggak. Coba di antara cewek. Sekian ada pemain wanita gitu. Berarti lebih baik ya. Rasanya iya, gitu. Ngajarinnya dulu cewek, dan potong rambut. Ada cewek ada cowok sih, soalnya gue training massage.
pemimpin yang kebanyakan. Hah? Kalau kamu pemimpin yang kebanyakan ambil.
gitu-gitu. Pakai sih, tapi jarang mau cari.
Terus banget tuh. Iya, emang gini. Udah boleh digerudung deh.
bebek. Ha ha ha.